Boleh. Yang dekat-dekat dengan sini. Dah. Tak ada orang eh? Jul, sini Jul, kejap Jul. Bismillahirrahmanirrahim. Uskrimati letak mati manja. Alhamdulillah. Pelik tu. Tak tahu macam robot kita slow-slow eh nanti. Kenapa? Boleh? Boleh. Tak, aku tak sedap lah. Zak, klinik apa? Klinik apa? Zalfa. Cuba try klinik Zalfa. Klinik Zalfa. Jauh eh. Berapa minit? 9. Jol, jom. Di atas tu. Jom. Press. Ha? Gila lagi dalam, Mas. Astagfirullah. Nak kena jahit ni. Ya Allah. Boleh bercakap, Ras. Oh, tak payah main-main. Doh, Yul. Koyak, weh. Kaki. Kaki kau pun. Kau biar betul, weh. Kau masih boleh senyum lagi. Dalam situ. Yul, ada hikmah ni, Yul. Kenapa jadi macam ni? Ada benda tak boleh main kat situ ke apa? Kita tak tahu. Tak tahu.
cepat. Boleh tak Jul, kau selalu parah kan? Ha? Kau pasak dulu apa-apa ke? Tak pasang parah. Bukan, bukan. Kat, sekarang ni kat kita lah. Kau pun Syah. Kau pasak untuk diri kau sendiri. Alright. Kau bawa kereta slow-slow eh? Boleh? Boleh, boleh. Baru minta aku, boleh? Boleh. Bukan aku takut. Aku pun bawa kereta laju. Tapi kali ni boleh tak kau bawa slow-slow? Okay, baik ha. Bos. Saya kena cerita sini. Sekejap ya, kita ni... Okay, jangan pergi kerajaan lah. Kenapa? Sebab lambat. Okay. Tapi kalau swasta mahal pula. Kerajaan lah. Tak apa, ya. Tak ada. Kerajaan tak ada sini. Kau pergi yang swasta tu. Sini tak boleh U-turn ni. Sini tak boleh U-turn. Oh, sipil. Sorry. Thank you. Kau jadi hospital pun boleh. Janganlah. Ikut jalan ke tempat. Itu apa? Eh, hati-hati. Tak ada pun hospital. Tak ada pun hospital. Tapi, malam dalam waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Habis. Apa tak boleh? Suara lain tu ni. Suara lain tu. GPS, GPS. Penat res. Saya betul dengan rugi. 2 km. Sekejap eh. Anjing ni pun. Baca dia. Dia kejar kereta kau tadi kan? Tak, dia tengah pun dia boleh buat apa? Tak. Aku tak rasa macam ni. Kenapa anjing? Kenapa anjing kejar kereta kau eh? Kejar kita eh? Eh tak. Dia pasang? Macam. Tak payah fikir buka-buka dah. Terus lah, terus. Tak payah fikir buka-buka. Ada orang tanya orang Intel. Ya, saya dulu kerja Intel.
Astagfirullah. Okey, dah sampai. Okay, let's go. Sebab ini Syah yang bawa. Kita harus dia yang jalan. Hah? Iya. Tuh, sebab tahu suruh kau pasak tadi. Kau begini terus. Jumpa. Ni apa pula sebenarnya ni? Macam bangunan lama. Geng, sekejap. Okay, baik. Sementara tu, geng, kita ada satu cerita agak berat sikit lah. Chat, kalau ada apa-apa kat sini kita ganti arah sekejap, basuh dulu darah tu guys. Memang ada belakang tu, jangan main-main eh. Ini jangan main-main. Okay bro, semoga baik-baik saja. Jujur-jujur adalah suara. Asal aku rasa tak sedar hati ni. Tadi ada anjing kau yang kejar tadi. Ada darah dan kereta. Tak kerja intel lah. Dah ni dah. Dah sama belajar. So, dah tak kerja dah. Dan kereta tu siapa? Hei, mana ada siapa? Janganlah main-main. Percaya kerusi Syah. Dah baca tadi. Memang ada yang ikut arah zoom. Cuba zoom dalam kereta. Ada apa-apa ke dalam kereta? Anjing tu nampak atas bumbung tadi. Kereta kau okey ke Syah? Ada celah sikit tapi tak apa. It's okay. Nombor plate jangan tunjuk. Dah tak tunjuk dah. Tu ada muka. Muka siapa eh? Tak nampak lah. Dalam kereta ada lembang hitam. Korang ni ye-ye je. Kain putih dalam kereta oi. Mana ada? Take care Jul. Atas bumbung tu ada apa? Rasanya tak ada apa-apa ni. Ada benda ikut lah. Tak tahulah. Bantal kot tu. Tak ada apa-apa. Ni Syah bang. Tadi muka ada cermin pula. Ada. Tapi tak payah bagi tahu dia geng. Dia dah lah bawa kereta. Tak, saya okey. Betul okey. Saya tak ada masalah. Apa ni? Ada benda tadi. Biasalah tu benda tu nak ikut. Selalu. Tak apa. Tak apa pula tengok sini. Tak apa. Betul lah. Saya layan sekejap ni. Si belakang ada darah. Biasalah tu. Tadi kan berdarah. Ish merah mengarut je korang. Tapi memang nampak merah tu tadi dekat kereta. Lampu kot. Tak, bukan hilang. Dia hilang. Bukan lampu. Tak, tapi tak apalah. Benda tu dia main macam ni. Biasalah tu. Alah, tak ada apalah. Positif je lah. Positif je. It's okay. Adalah ni yang teman single positif ni sekarang ni. Positif je. Begitulah apa yang jadi tadi. Hehe, rahsia. Kalau ada yang ikut tak apa, biar je member nak tumpang. Stay positif. Ya betul. Atas bangunan tu zoom sikit. Ada yang gelap.
Ada yang gelak guys. Ada yang gelak tadi. Ada yang gelak mah. Ada. Gelak macam solos ya. Bagus betul Sisha ni. Yeah. Walui baik. Diorang nak para jangan lapus diorang. No, ada pun dia nak ikut biasa tu. Sisha orang GB ke? Yelah orang Johor. Tak, dia dah panggil. Kalau dia panggil, kau panggil aku. Panggil nama. Ada gelak dalam kereta tadi. Air habis tak ke? Tak. Sekejap ni. Okay. Sekejap ya. Kita siap terjujul. Kita jalan-jalan dulu. Cuma kita jalan-jalan. Kut-kut lah. Eh taklah dari KL. Saya di rumah kat KL ni. Kenapa dah macam bisik-bisik? Nice-nice orang Johor. Ya. Yeah. Yang menyambut korang tadi berbual Syah. Eh, jangan tinggal sini. Aku tengah. Oh, iya ke? Okey. Jom kita tengok. Dalam ni ada apa-apa tak? Tak ada. JB style, brother. Dengan suara nangis? Adakah? Diorang review ni kadang-kadang pendengaran diorang lagi jelas daripada kita. Sebab kita tak fokus. Ya, betul. Kita fokus benda lain. Diorang fokus bunyi. Sebab tu orang boleh dengar. Patut bawa Syah tadi pergi para. Tapi itulah saya ni kosong. Kalau ni nak juga. Nombor flat jangan tunjuk. Nombor je pun. Nombor plate kereta. Nombor family ni guys. Hati-hati bawa kereta. Abang yang pegang handphone ni macam berani. Tak adalah berani sangat tapi boleh lah. Okey lah. Kosong sekarang nanti banyak lah ikut. Biasalah guys. Kat base kena kacau. Suara macam Syah Isap. Tak kenal. Ini orang-orang tua. Syah hati-hati drive. Pakai tupi. Ini P ni bukan saya punya ni. Ini P ni adik punya ni. Ada yang nangis. Biasalah tu. Orang sedih-sedih. Kenapa phone ni jalan juga? Orang mana Syah? Orang Johor. Cuba zoom atas bangunan klinik. Tak nak ah. Tak nak. Saya ni... Saya bukan apa. Nak tengok muka. Saya ni tak ni lah. Apa kata kita tengok sana? Benut hadir Syah. Sabar di mana tempat kau? Syah sambung belajar kat mana? Dekat Gombak? Kalau tahulah. Suruh Syah. Nak suruh apa? Ayuh Johor! Ada hitam tadi. Memang lah kat sini. Ini motor ni. Hello guys. Ada bayang kat tiang. Okay. Jom kita tengok. Ada hitam. Mana hitam? Korang jangan main-main guys. Oh ini ke Akai Syahir. Weh kena jahit weh. Serius ah? Oh kena jahit. Allah Akbar. Uff. Besar weh koyak lah kaki ni. Aduh jujur. Kena jahit geng. Kaki dia kena jahit. Bang duduk sini. Tak apa tak apa tak apa. Burak. Burak je. Saya ni lainkan je ni. Tak legam. Sekejap nak. Legam. Sian jujur geng. Kena jahit tu kaki dia. Tapi dia boleh gelak-gelak lagi. Dalam. Kaki pun, kakilah kena jahit. Adik Agaja. Nampak bayang hitam kat mana tu? Kaki dia lagi teruk daripada tangan. Tanya Syah, tengok kaki dia tadi. Tak, memang tak nampak.
kaki dia kena jahit, geng. Doktor cakap tak boleh ni sebab dia apa terbuka habis kaki dia tu. Dekat kotak TNB. Apa? Tak ada orang nampak kat kotak TNB. Mana kotak TNB sini? Oh, nampak kita? Tak nampak bayang hitam. Fata tak main ML ke? Siapa eh? Saya main Valorant. Nyanyi imbun sikit. Eh, tak boleh. Saya malu. Dah malam dah ni. Buka belakang. Eh, kotak TNB tu. Okay, jap. Tak payah lah. Tak payah. Okay, tak payah layan dulu. Janganlah, geng. Kita orang ni tengah mengurus jujur. Tak apa. Kita sabar jap. Sekejap kita ulang balik. Kita repeat. Mantap lahir. Ya, saya tekan benda yang penting dulu. Allah Akbar. Umur berapa? Umur 27. Syah, boleh 7 lagu? Tak boleh. Malam dah. Berapa lama jahit? Jahit biasanya dalam 2 hari bekerja. Tak sedap hati lah. Sebaiklah kita. Syah, JB mana? JB tak adalah JB. Mua. Okay, sekarang ni kita kat klinik. Kita tengah bawa Jujul pergi dressing luka. Tadi dia jatuh sikit. Anda sedang diperhatikan. Biasalah kat belakang. Syah dah tersenang duduk. Tak adalah, okey je lah. Macam mana boleh jatuh? Tak tahulah. Nanti boleh tengok dalam grup Telegram. Tak parah ke? On the way. Muka macam Kaisar. Macam Muah mana? Muah tangkap. Lepas ni potong je lah, tak payah. Adik Kaisar bukan. Promote Telegram je. Telegram. Tak boleh. Kena ban. Tak boleh. Jangan. Ha? Titi tak boleh tau. Tak boleh cerita pasal apps lain. Oh, iya ke? Jangan sebut nama. Tak boleh. Mana ada orang pernah promote? Tak pernah. Oh, iya ke? Saya tak tahu. Jangan geng ajar salah-salah, geng. Muka macam Kakashi. Jangan sebut app lain. Oh, okay. Faham. Syah buatlah parah. Saya tak boleh, saya kosong lagi. Tangkap mana? Tangkap PNC, guys. Adik jap. Diorang tengok apa? Tak tahu lah. Saya baru masuk, tak tahu cerita. Kenapa Aisyah tak senang duduk? Tak tahu, tiba-tiba rasa tak sedap hati. Tiba-tiba rasa macam... Yalah korang lah ni. Korang yang jahat. Kat outdoor indoor pun ada nasa itu. Dah. Kita stop. Kita borak pasal carrier pula eh. Ras lutut kanan ke tadi? Lutut kiri. Kaca tu berdiri tau. Yelah, kaca dia tu berdiri, dia, kat jalan. Dia berdiri, dia macam tersandar pada dinding. Lepas tu kaca tu memang terjuntai sikit dekat tengah jalan. Aku nak lalu tadi pun aku nampak, aku lompat terus. Nasib aku sempat lompat. Lepas aku stop. Jul, kaca. Dia terus, faham? Dia langgar terus. Bersandar pada kenangan. Syah kerja apa dulu? Ada lah. Ada engine ya.
sekarang sama belajar. Saya kalau jadi polis tak okey sebab SAP. Mungkin saya ada lain. Okey je guys. Ada cukup jap eh. Tak ada guys. Dah kahwin ke single lagi. Benda tu daripada awal nampak macam ada ada yang menolak ni dari belakang. Ya, aku nampak tadi. Aku nampak dia bukan dia bukan berjalan jatuh tu dia, dia macam tak kaki dia ke depan dulu. Oh ya ke? Kaki dia macam tertarik di depan. Yalah, dia jujur, time, jujur sendiri pun cakap macam panik, tolak ni. Tu, tengah panik lepas tu dia pun tak rasa apa. Macam ni cerita siapa si Syahid tu. Masa dia drive kereta tu. Macam tu lah tengah panik. Tengah panik kan. Tergelinci. Iqbal mana pula ni? Kenapa tak tidur lagi lah? Tak ngantuk lagi. Aku macam agak syai ke. Iqbal. Makan fries bang. Cuba kau letak ni. Kau tanam jambang. Sebiji kau kasha. Tak boleh. Saya try juga bang. Ha. Saya bukan jenis yang berbulu. Muka dia depan-depan memang kasha ke muka dia? Bunyi apa tu? Bunyi cemet. Oh masalah Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oh masalah Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Oh masalah Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pakai apa tadi? Plastik, pakai Mystic Man. Saya pakai Garnier. Tak, bukan pakai gini, pakai Watson. Watson Mineral Oil. Bayi hitam lalu. Tak apa lagi guys, nantilah nanti. Nanti kita sambung. Saya ni pun sebenarnya tengah goy juga ni. Tapi relax, chill. Parah lagi tak? InsyaAllah. Akasha Shopee. Bukan, yang ni Amazon. Kita international. Tinggi berapa? 180, 181. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Ada jual kat beg kuning tak? Tak ada. Yang ni limited. Kena pre-order. Salam dari Binjai. Saya bawa aras balik tangkap nanti boleh parah kat Gunung Ledang. EMF. Abang ada kok EMF ke? Tak ada. EMF dah rosak dah, tak ada bunyi. Kena pergi sama para esok lah nak tidur. Jangan tidur lagi guys. Relax dulu. Namanya Jujul jumpa doktor. Jujul ni. Dah pernah kena jahit guys. Kenapa kena warning? Kena warning? Tak. Dia tulis. Ada orang komen. Bang salam Upin Ipin. Sengah buat hadir. Ya, yeah, tangkap hadir. Kita baru hadir. Rasa dah habis para ke. InsyaAllah sambung lagi sekejap. Ada aksiden sikit. Oh, phone Jujul kena warning. Mana phone ni? Tak tahu. Oh, dia masuk sampai pergi dalam eh? Tak tahulah. Dibawa dalam tu. Yelah. Apa kata korang burak dengan ni? Takpelah burak ni. Saya tak tahu.
tengah rasa tak sedap tias kan. Yelah. Tadi tu. Tadi tak ada rasa pun. Tadi rasa kuat tau. Sekarang dah rasa macam mana. Sebab tu suruh kau drive hati-hati. Okay, baik. Tak apa, saya pergi. Chill. Speed tak bawa. Tak pun tucang. Tak bawa. Tak bawa. Ni. Tak bawa. Ni. Itulah. Tak bawa speed. Jangan hero remaja, dah tak remaja dah. So, dengar suara macam ada orang gelak. Ada mineral tak dalam kita, ada. Oh, masak Yasin, nama Muhammad. Ali Muhammad, oh, masak Yasin. Tinang kau, tinang. Dah ada apa-apa. Kita kau ada air tak? Ada, nak. Oh, kenapa tak hidup lampu tu? Ada lampu. Hai guys. Sekejap eh. Tunggu sekejap. Jujur di hunter. Nah. Dijahit dua tiga jahitan doktor cakap tadi. Aku masuk tadi, doktor cakap 2-3 jahitan. Sambung parah insyaAllah. Aku tengok dulu keadaan Jujul. Kita balik pergi sana. Tapi Jujul tak boleh. Aku solo nanti. Tak tahulah sempat ke tak ni, geng. Aku tak boleh janjikan sempat ke tak. InsyaAllah kalau sempat aku parah sekejap. Dia demam. Anak aku pun, geng, aku bagi tahu lah, anak aku ditahan dekat hospital Cyber Jaya, warded, dia ada jangkitan kuman dekat paru-paru dia. Doakan, geng, eh. Dekat Cyber Tel tadi. Tahulah kenapa. Tanya juga, bukan sebab asap vape. Doktor belum sahkan lagi sebab apa. Mungkin sebab dia batuk. Dia batuk kan. Dia ordered Apple dengan kolbu dekat hospital cyber sekarang ni. Sebab kahak tu tak keluar kot. Batuk lama. Mungkinlah. Assalamualaikum. Salam, bang. Salam. Geng, apa yang jadi hari ni? Korang jangan salahkan orang ni. Jangan salahkan orang ni. Setiap benda yang berlaku mesti ada hikmah dia. Macam aku salahkan diri aku sebab kalau aku tak lari tadi pergi depan kejar benda tu, Jujul tak jatuh. Dia panik dah tadi, panik. Aku seru tadi, dia dah panik dah tu. Lepas tu aku lari, dia dah panik dah. Aku rasa bersalah tu, aku terus bawa dia pergi sini. Terima kasih dulu, thank you. Benda nak jadi dah kan. Tapi ada benda tu macam mengikut. Tak tahulah. Kat kereta, luar kereta nampak jelas kan tadi. Ya. Ya. Masa kita on the way. Ada benda tu dekat luar. Bukan dalam kereta. Dekat luar kereta. Kat mana tu? Ni yang kita nak pergi sini tadi. Kat traffic light ke? Di kita on the way tadi. Ada benda daripada luar. Oh, yeah. Macam mana, bang? Boleh nampak? Sense. Apa kau cakap? Sense. Bulu meremang. Aku ada sense, geng. Kalau benda tu ada, aku rasa tu meremang. RFD, thank you, RFD.
16 tu kumpulan. Tanpa cintamu aku rasa tabang. Bulu tengkuk aku ni tak pernah menipu ni. Ni. Bulu belakang aku ni kalau aku rasa sekejap je sap terus. Anjing tu pun something dah tadi. Anjing tu lah petanda dia. Anjing geng tak menipu tu geng anjing. Dia siap kejar kereta kau tadi. Memang ada. Anjing tu menyalak tadi. Kau perasan tak yang dekat traffic light? Bukan seko tau. Anjing tu pun bagi hint dah tadi. Anjing tu bagi hint dah. Betul. Anjing boleh tengok benda tu geng. Itulah kelebihan dia. Kepada korang yang tanya para start balik ke tak, kita tunggu dulu Jujul eh. Dia tengah Jujul tengah jahit kaki dia. Dua jahitan ke tiga jahitan tadi doktor cakap, tengok dulu. Dua atau tiga jahitan. Ada darah dalam kereta. Ada ke? Ada tadi tapi hilang terus. Mana ada apa-apa. Memang nampak merah. Nampak dia macam darah pekat. Santai je di luar ini. Tak apa, boleh je. Aku tak nak kecewakan korang, geng. Boleh je. Kita tengok sempat ke tak sempat, eh. Tapi kalau tak sempat, kita mungkin ada hikmah hari ni. Tangan dia macam mana? Tangan dia koyak juga. Tapi tak disuruh. Doktor cakap tak jahit. Tanya yang tinggal tu. Dia kata tangan dia tu, dia kata tangan dia boleh. Sebab Jujur kata dia tak nak jahit. Doktor boleh tak jahit? Dia cakap tangan boleh tapi kaki kena. Saya tunggu rasa esok kerja bos nak bagi. Mantap. Oh ya. Nak kena masuk balik weh, nak kena bawa mineral darah yang darah dia tadi yang betul. Aku memang kena masuk juga tadi tu tempat. Aku kena cuci balik. Mungkin sebab tu kot benda tu ikut. Aku pergi cuci nanti, geng. Tak apa, nanti aku pergi dalam pergi cuci balik. Ada 5 otak. Tu lah. Ada suara garau. Nak ikut pergi mana? Tu yang benda tu mungkin cuci lah. Cuci 10 mana dapat. Sekejap eh. Oh, ada orang kat situ. Aku cakap apa bunyi kerusi. Ada orang kat situ. Bunyi kerusi je. Benda ni Aisyah ada. Ha? Tambah cintamu aku rasa tanpa. Klinik ni dah lama kan? Tengok. Klinik Zalfah. Dia punya doktor dah tua dah, geng. Dah berumur dah. Rasa doktor dia dalam 60 lebih. Ni mak ni dah lama ni. Daripada 1993 klinik ni lah, patutlah daripada muda lagi doktor dia ni. 1993. Masa tu aku baru 3 tahun. Dah lama lah klinik dia ni. Legend ni. Dekat Section 4. Dekat ni bangi-bangi, bukan Syak Alam. Saya tak lahir lagi. Masa ni umur aku 3 tahun. Aku 1990. Tanpa
cintamu aku mati. Sini pun ada juga ni geng. Ada ni aku nampak tadi. Sini pun ada kat ni aku nampak tadi. Ada macam sesamting. Sesamting. Something. Aku mati. Na-na-na. Tanpa cintamu aku resah. Tanpa kasihmu aku tanpa dirimu aku mati. Wow, wow, wow. Tanpa cintamu aku resah. Tanpa kasihmu aku patah. Tanpa dirimu aku mati. Kenapa kereta? Tak ada apa. Just nak check ni. Mau boleh buka rambut? Boleh. Tinggal. Oh, patutlah. Ada, ada. Tak payahlah lain. Aku tengah ni kejap. Lepas apa eh? Oh, patutlah tempat kosong. Patutlah tempat kosong tu. Memang patut pun tempat kosong. Ha? Tempat kosong kena tinggal dah. Tengok. Tempat kosong tengok sampai ber ni. Rumah untuk disewa. Oh, rumah. Patutlah. Kesian Jujul, kejap aja. Kita tunggu Jujul punya ni. Jumpa cintamu aku mati. Lambat pula Jujul ni. Ini benar-benar.
malam berlalu. Rasa macam mana aku nampak tadi? Tadi saya tadi bagi tahu ni. Apa? Cakap Kak Aras ada hotel KTM tu dalam perbincangan ada satu bilik tu memang keras. Kalau pintu bilik terbuka dia memang tak bagi masuk. Tak tahulah ada apa kat dalam tu, tapi KTM tu dalam perbincangan dengan. Okey, baik. Noted. Pete, thank you, Pete. Tak boleh bawa kereta. Bukan bawa kereta. Tunggu Jujur kejap. Jujur kena jahit. Kejap tunggu Jujur ni. Jujur kat dekat klinik depan ni. Kulang musul binas malikin nas. Lahin nas min syaril mas wa hasil khanas. Miss Lulu. Thank you Miss Lulu. Ya Allah, aku tak perasan tu. Ranking aku dah jatuh dah 16 dah. Thank you Miss Lulu. Semoga murah rezeki selalu. Bukan jahit baju dek, jahit dia punya kaki tu koyak. Main-main views ni rar. Terima kasih. Malam ni boleh selalunya ras. Ha? Risau dah aku Jujur ni. Aku tak, geng korang marah dia geng kalau dia nak on para juga nanti. Boleh. Korang masuk pergi room dia kalau dia nak on para. Korang marah dia, jangan nak on para. Aku degil juga dia ni. Kejap lagi dia dah jahit-jahit semua, mana boleh pergi para. Bahaya tu. Tak, dia ni tadi pun nak kena paksa juga datang sini baru dia nak. Kalau tak dia nak buat.